pariwisata MSM, julukannya Soang Hideung atau Soang Ireng, Sri Kondi N02. Ya, pesona bakul ula bersama Mister Mister. Assalamualaikum minasan. WBW welcome to Kukuk 26 channel CCTV Kelompok Oyibus Video. Anting sore ini hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Saya kembali hunting dari kelompok area. Dan hari ini saya hunting dari jam 2 siang ya, sampai jam 4 sore, kemudian pulang mandi lalu hunting lagi. Demi apa? Demi bus pariwisata MSM Ashraf yang julukannya Soang Hideung atau Soang Ireng atau Soang Geseng. Ya, nunggunya dari jam 2 sampai lewatnya jam 4 sore. Tapi kali ini bisa dapat bus Sukabumi dan Rosalia Indah yang jurusan Malang serta bus-bus lainnya. Keberangkatan sore menuju Jabodetabek normal seperti biasa, cuma ada PBP nih yang tamu, PBP Sri Kandi yang jalan Wonosobo pada sore hari ini. Info bus Wonosobo terlengkap hanya di Kukuk 26 channel. Bus pertama ada Sinar Mas Long. Itu dia Sinar Mas Long. Oke, jam 2:30 siang ketika ini ada Budiman nomor 275 jurusan Bandung Wonosobo pagi. Oke, jam 3 kurang 20 menit. Masuk bus Sinar Jaya 57 airbag jurusan Sukabumi Wonosobo. Ya, ini jadwal pasnya ini jam 3 sore sampai kelompok. Eka cepat yang angkatan jam 3 sore kali ini ada Eka cepat T181. Jam 3 sore lebih 1 menit dari barat ada bus Nusantara. Ya, bus Patas jurusan Purwokerto Semarang Kudus. Berikutnya ketika ini ada bus Rosalia Indah Skylander Aero 9 Touring jurusan Purwokerto Malang dengan sosis Hino RM280 dengan kode 3130. Ya, ini jam-jamnya jam 3-an ini. Bis-bisnya ya cuma sedikit sekali. Oke, dari timur ada Makmur Mandiri Alexandra. Oke, jam 4 kurang 1/4 masuk bus yang ditunggu-tunggu. Bus pariwisata MSM julukannya Soang Hideung atau Soang Ireng atau Soang Geseng. Ya, itu dia. PT Ashraf Fadel Ali. Nunggu dari jam 2 malah jam 4 baru masuk. Oke, kali ini ada Rosalia Indah yang pertama arah Jakarta. Rosalia Indah nomor 360 jurusan Wonosobo Bogor. Eksekutif plus 28 seat. Kemudian jam 5 kurang 5 menit masuk bus Rosalia Indah nomor 345 dan 372 serta 386 di belakangnya agak jauh. Pasukan Rosalia Indah langsung habis dalam sekejap. Aduh. Oke, jam 5 lebih 3 menit ada bus Sinar Jaya Bodi 20 RD jurusan Wonosobo Merak. Wah, JP5 kecil dari GG Transport. Oh, dari produk karoseri khas ya, Mekas Magelang. Ya, kemudian ketika ini ada bus Murni Jaya MJE 157.
Oke, lanjut kembali ada Murni Jaya. Kali ini MJS154. Sinar Jaya pagi yang pertama, bodi 68RA. Oke, Bu, Sinar Jaya pagi yang berikutnya, bodi 37RB ketika ini. Kemudian ada Mas Asep. Wah, nyabrang dengan Durai, Sinar Jaya 1RD. Sore ini jurusan Wonosobo Lampung. Kembali Sinar Jaya pagi dari barat, bodi 29RC, jurusan Balaraha Wonosobo pagi. Berikutnya kembali ada bus Murni Jaya ketika ini, Murni Jaya APE 124. Kembali ada Sinar Jaya pagi, bodi 1RA ternyata. Sekarang jam 5:30 sore, lebih 5 menit. Oke, sore ini ada bus PPP tamu. Oh iya, PPP Sri Kondi N02. Ini biasanya mengisi rute Purworejo Jakarta. Sore ini jalan Wonosobo. Kupu Askupret. Iya, KKA08 jurusan Wonosobo Tangerang. Atau Tosca Emperor. Kemudian ada bus pariwisata Seha Wisata. Ini Marco Polo asli ini. Oke, kemudian PPP yang kedua, Kupret. Pada sore ini diisi oleh PPP Aroha. Berikutnya ketika ini ada bus DMI, bodi 4, Kia C. Ya, di belakangnya ada Damri nomor 5235. Sinar Jaya Banjarnegara yang pertama, bodi 26RB. Banjarnegara Bekasi Karawang Cirebon Cilengsi via Bantar Gebang Cibarusah. Jam 6 tepat ketika ini ada bus Dieng Indah Al-Fatihah. Jurusan Wonosobo Bogor Eksekutif Legres 32 seat via Purwokerto. Baru selamat. Iya, cantik. Kemudian masuk bus Sinar Jaya bodi 25RC jurusan Banjarnegara Pasar Minggu Mampang. Kir 43. Wih, wih. 66 baik Banjarnegara Balaraha Bitung Cikupa. Oke, 43 baik Bogor Wonosobo pagi ketika ini. Kemudian lanjut Sinar Jaya 7RE Banjarnegara Lebak Bulus Ciputat Parung Pondok Cabe. Di belakangnya ada Umakmur. Go. 55 Daik Eksekutif Legres tujuan Wonosobo Lebak Bulus Pondok Cabe. Kemudian 50 ZX masuk. Iya, Maklier. 50. Oke, lanjut beriringan dua unit ketiga ini. Sinar Jaya yang pertama 43RB, yang kedua 67ZI. Banjarnegara Bestie Lego Poris. Oke, diberangkatkan bus Sinar Jaya 67ZX ya, Trifrewong Kecitran sing siji. Ya, ada Sinek bodi 6T atau Sinar Express.
Kemudian masuk bebarengan bus Sinar Jaya bodi 34 RD jurusan Banjarnegara Bekasi Karawang Cikarang Cilengsi via Bantar Gebang. Wah, rinjingan burine. Di belakangnya ini ada Sinar Jaya bodi 89 RB jurusan Banjarnegara Bekasi Jatiasi. Siapa pelaku? Kemudian yang menyalip ada Sinar Jaya bodi 25 RD Mahmul Banjarnegara Lebak Bulus Ciputat Parung Pondok Cabe. Lanjut ada bus Dieng Indah yang kedua, Dieng Indah Hood. Sembilan MRC Wonosobo Kalideres Poris. Selonong ya pesona bakul ulia bersama Mister Sinar Jaya bodi 86 RE eksekutif leg race tujuan Banjarnegara Bogor via Blik. Desa Pamaning. Wahahaha. 7 RE ini dari arah barat ya, balik Maning. Kemudian ada Sinar Jaya bodi 59 RC jurusan Wonosobo Doyong Pasar Kemis. Wah, hey, oh 2 RE ding. Ya, Sinar Jaya 2 RE jurusan Banjarnegara Ciledug. Kemudian ketika ini ada bus DMI bodi 59 RE. Lanjut lagi ketika ini masuk ke nyabrang bus Sinar Jaya bodi 25S atau The Marlans. Weh, nyabrang tuh Ben. Lanjut lagi kali ini ada bus Sinar Jaya bodi 48 RE Cokting Legres tujuan Wonosobo Kalideres 10 Gebang dan Tanjung Priuk via Purwokerto. 27 RD Wonosobo Kampung Rambutan. Wede Wistati. Sinar Jaya 75 RC Wonosobo Bandung via Blik. Bus Sinar Jaya bodi 31 RC jurusan Wonosobo Ciledu. Kemudian ada bus pariwisata Oikmalana mobilnya kene. Oke, kali ini ada Damri nomor 5218. Dari barat ada Rosalia Indah Pagi nomor 394. Dari timur ada Nusantara. Lanjut ketiga ini ada bus Sinar Jaya bodi 67 RB. Kemudian di belakang truk Hino ada Sinar Jaya Maning bodi 5 RE jurusan Banjarnegara Cibitung Pulau Gebang Tanjung Priuk. Terakhir, demikian video dari saya pada sore hari ini. Terima kasih and see ya.